Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and hello everyone. My name is Muhammad Afiq bin Alus Rizan from First Mobile Computing. Today, I will explain and present about history of telecommunication system. First of all, we must to know about the meaning of telecommunication system. Telecommunication system is a collection of nodes and links to enable telecommunication. Telecommunication is a communication at a distance using electrical signal or electromagnetic wave. So maksudnya, telecommunication system ni terdiri daripada dua perkara iaitu node dan juga links. Okay, telecommunication ni dia merupakan sesuatu jarak di antara electrical signal dan juga electromagnetic wave. Okay, example, kita akan bagi example of telecommunication system. Terdapat empat example iaitu radio broadcasting system, computer network, telephone network and internet. Okay, the nodes in the system are the device we use to communicate with, such as telephone or a computer. Okay, the idea behind the telegraph. Okay, telecommunication system ni bermula daripada penciptaan telegraf yang merupakan inovasi daripada Profesor Samuel Morse yang merupakan profesor di University New York. Okey, Profesor Samuel Morse ni bermula bekerja mencipta sistem telegraf ini pada tahun 1832 di mana dia menciptakan Morse code. Okey, so Profesor Samuel Morse lah yang menciptakan nombor tersebut. Dan nombor tersebut dikembangkan dan dia menjadi sistem telegraf di mana sistem telegraf menggunakan Morse code. Okey, diberitahu dalam Wikipedia bahawa dia bukan orang pertama yang memikirkan idea tersebut, tetapi ada 62 orang yang telah claim bahawa electrical telegraph itu merupakan idea dia orang. So ada 62 orang yang claim bahawa mereka menciptakan telegraf, tetapi yang dapat nama ataupun yang mengembangkan telegraf ni pada era yang sebenarnya adalah Profesor Samuel Morse. Okey, apabila sistem telegraf ini berkembang, so banyaklah syarikat ataupun company-company, company politik dan sebagainya cuba mengembangkan telegraf ini sebagai dalam bentuk bisnes dan sebagainya. Okey, pada tahun 1843 Morse telah membina sistem telegraf ini ataupun telah membina sistem telegraf yang lengkap pada tahun 1844 di Washington DC. Okay, first message yang Profesor Samuel Morse ni pesan adalah what had good wrought, maksudnya apa yang Tuhan lakukan, macam itulah. So itu adalah mesej pertama yang dihantar menggunakan telegraf. Okey, seterusnya apabila kod Morse ini berkembang di mana apa tu telegraf ini berkesan dalam sistem komunikasi pada tahun tersebut, maka telegraf ini berkembanglah daripada syarikat ke syarikat, negara ke negara, dan masa itu berkembang pesat di New York lah. Pada masa yang sama, konten ni banyak company yang berminat untuk menyumbang dana diorang dan macam-macam lagi kepada perkembangan telegraf tersebutlah, sehingga tercipta satu mesin yang disebut Transcontinental Telegraph. Okey, yang dicipta pada tahun 1861. Okey, saya akan baca ya. At first, telegraph message were transmitted by train code user. But in 1914, a form of automatic transition was developed. This made the message transition much faster. At the turn of the 20th century, all along distance communication depends heavily on the telegraph. So maksud dia, pada mulanya sistem telegraf ini menghantar mesej dari medium ke medium mengambil masa yang lama ataupun sangat perlahan. Tetapi disebabkan banyak orang-orang yang bijak pandai telah mengkaji ataupun menaik taraf sistem telegraf ini, maka telegraf ini menjadi lebih laju. Seterusnya berlakulah di mana banyak company yang hendak membeli telegraf ini di mana melibatkan harga $10 million. Seterusnya
naik kepada 21 million dan pelbagai lagi pelbagai lagi company yang berminat lah ataupun saham syarikat telegraf tersebut meningkat. Okey, tetapi pada akhir 19 century berlaku demand di mana Western Union meminta pelbagai sebab lah, di mana masa tu banyak juga teknologi-teknologi pesat yang membangun seperti radio dan telefon, dan disebabkan kehadiran ataupun kepesatan teknologi ataupun sistem radio dan telefon ini membuatkan membuatkan telegraf ini kurang berkesan, disebabkan komunikasi dari radio ini lebih efektif berbanding telegraf, di mana telegraf menggunakan Morse code yang lebih sukar difahami oleh orang lain, tapi apabila menggunakan radio dan telefon lebih mudah. So disebabkan itu telegraf kurang digunakan pada 19th century. Perkara ini berlanjut sampailah pada zaman sekarang, di mana zaman sekarang kita kurang menggunakan telegraf atau telegraf dan Morse code disebabkan kesukaran untuk membaca ataupun memahami sistem telegraf tersebut. Ini juga disebabkan oleh kita telah menggunakan hampir 100% teknologi daripada internet, phone, radio dan sebagainya. So disebabkan itu teknologi telegraf ini kurang digunakan. Namun teknologi telegraf ini memberi advantage yang besar dalam bidang ketenteraan, di mana telegraf boleh menghantar kod secara rahsia menggunakan Morse code kepada kepada sumber lain lah. Contohnya apabila tentera hendak menyampaikan mesej kepada jabatan tentera lain dengan menggunakan Morse code, di mana di mana sistem telegraf yang digunakan ini lebih selamat berbanding menggunakan telefon ataupun radio yang mudah dipintas oleh pihak luar. So kesimpulan yang kita dapat daripada perkara ini banyak, di mana telegraf ini kurang digunakan tetapi masih lagi digunakan dalam bidang ketenteraan. Okay.